Oke, kembali lagi bersama saya di sini di Info Game Tarisland, guys ya. Karena udah mau 2 minggu lagi rilis, jadi sekarang tanggal 7. Jadi di sini saya bakal kasih info, guys ya, apa aja yang wajib kalian tahu dan wajib kalian siapin buat kalian yang mau main game Tarisland ini. Jadi Tarisland tuh bakal rilis tanggal 21, itu udah rilis, guys ya, udah OBT, jadi udah open, udah bukan close beta lagi atau CBT lagi. Jadi kalian bisa siapin dan kalian bisa siapin jauh-jauh hari, guys ya, gitu. Nah, di sini apa aja yang wajib kalian siapin? Yang pertama, nah kalian bisa pre-rek dulu di sini karena kalian bisa dapetin banyak hadiah, guys ya. Jadi di sini ada websitenya. Nanti websitenya saya bakal taruh di link di description. Nah, di sini hadiahnya, ini hadiah semua orang ya. Jadi meskipun kalian nggak pre-rek itu kalian dapat yang atas ini ya, gitu. Contohnya di sini dapat pet sama dapat mount. Nah, ini mountnya belum nih, guys ya. Udah 4 jutaan nih kayaknya ya, 4, sekian, tapi belum sampai 5 juta. Jadi buat kalian yang belum pre-rek, pre-rek dulu karena di sini mountnya kalau kalian misalkan kalian nggak pre-rek dan kalian nggak bisa dapat mount kuda ini, mount kalian itu bakal selamanya Rhino, guys ya. Jadi kalian bisa pre-rek biar kalian bisa gonta-ganti ke mount lain, guys ya, gitu. Kalau kalian pakai Rhino doang ya bosen lah gitu, apalagi F2P ya, nggak bisa beli mount yang lain. Jadi kalian bisa pre-rek ya gitu, sampein ke 5 juta, guys. Yuk, kita bisa ya 2 minggu lagi ya. Lalu di sini, nah ini buat event yang kalian benar-benar pre-rek gitu. Nah, kalau yang atas ini kalian pre-rek nggak pre-rek ya dapet lah. Nah, tapi yang ini, guys, ini penting sekali karena banyak banget resource yang penting juga di sini, guys ya. Nih, kalian bisa cek di sini, kalian bisa dapat potion. Potion itu apalagi di pertama, di awal-awal tuh penting sekali, guys ya. Nah, cara pre-reknya gimana? Kalian bisa sign up aja di sini kalau kalian misalkan belum punya akun. Kalau udah punya akun ya udah, asal kalian udah daftar. Nah, lalu di sini kalian bisa pre-rek aja di sini ya. Nah, jadi di sini kalian tinggal masukin email yang kalian udah login di sini, baru kalian tinggal centang aja nanti dan confirm. Nah, udah ya. Udah beres di sini. Ini kenapa masih belum berubah? Kita kayaknya harus restart dulu ya. Nah, di sini udah nih ya, udah abu-abu, jadi kita udah gak bisa klik lagi. Lalu di sini ada participate in H5 nih, apa nih, guys? Apa nih? Waktu kita klik tadi, nah itu muncul kayak gini, guys ya. Kita coba start test. Pertanyaan. Ini kita jawab pertanyaan, guys ya. Ini kayaknya ini jawabannya. Lalu di sini start alternate world, apalagi ini kita coba, kita lihat report. Anjay. Oh, di sini kita assassin, guys ya, katanya ya. Oke, official lucky draw. Kita coba subscribe now deh. Oh, beres ya. Jadi beres di sini, buat yang pertama udah beres, yang kedua juga sudah beres. Dan di sini kalau recruit ini susah lah ya, ini susah nih, guys. Jadi kita bisa cuekin aja. Dan di sini ada satu lagi, itu follow Discord-nya ya, kita komplit aja. Nah, biasanya langsung beres gini, guys ya. Jadi kita nggak perlu follow lagi. Lalu kita di sini udah punya 1 2 3. Nah, kita tinggal gacha aja, guys ya, supaya kita dapat. Nah, ini kayaknya sih dapetin lah ya, hadiah yang bawah tuh kayak nggak mungkin. Dapat title ya, boleh lah ya, kita raffle. Set. Pasti dapat ini ya. Oke, 1. Oke, dapat itu lagi. Oke, dapat itu ya. Berarti dapat 3 kali ya. Bener nggak? Oh ya, jadi kita dapat 3 kali dan di sini statusnya unclaim ya. Nanti ya claimnya kalau udah rilis, guys ya. Begitu. Lumayan ya, 30 potion merah sama berarti 15.000 silver ini, guys ya. Itu lumayan banget gitu. Apalagi buat early ya, buat early banget itu oke. Apalagi di sini kan kalian udah dapat juga nih gitu, dapat 10 biji ya. Jadi kalian totalnya bisa dapat 40 biji potion ya. Di awal tuh bener ya, ini penting banget, apalagi priest kalian kayak kurang mainnya, guys ya. Jadi begitu, itu yang pertama yang wajib kalian lakuin atau yang kalian siapin di sini, kalian bisa pre-rek. Lalu yang kedua, kalian bisa riset seputar job, guys ya. Nah, di sini saya bakal buatin videonya. Sebenarnya di sini udah rilis satu video itu yang saya upload kemarin. Jadi di sini saya bakal upload, ini kan masih 14 hari lagi. Jadi setiap hari job ada 9 itu bakal muncul ya habis video ini. Yang ini kan udah muncul satu, yaitu job Bard ya. Nah, di sini udah saya buatin. Jadi setiap hari bakal ada video seputar job ya, masing-masing kelas, dan di sini saya buat sedetail mungkin ya. Di sini contohnya Bard itu ada solo dan harmony jobnya ya. Di sini saya bakal buat sedetail mungkin. Nah, kayak gameplaynya kayak gimana nih ya, job solo itu gameplaynya kayak gimana, ini saya jelasin, guys ya. Lalu di sini kayak talentnya ya, saya liatin talentnya ada apa aja gitu. Jadi di sini sedetail mungkin saya buat video ini, guys ya, sama kayak ini ultimate-nya apa. Lalu ada overall ya, kesimpulan dari saya. Dan juga di sini ya, kan
masing-masing kelas itu ada dua job ya. Jadi di sini saya buatin semuanya gitu. Misalkan Bard di sini ada solo itu buat DPS, Harmony itu buat healernya. Di sini saya buatin semuanya guys ya. Nih kalian bisa cek ya. Dan gameplaynya ya kalian bisa cek di sini ya. Kayak pakai skillnya kayak gimana dan lain-lain nih. Jadi kalian bisa subscribe dan kalian bisa tunggu job yang kalian mau pakai karena tiap hari bakal saya upload ya satu-satu-satu begitu. Jadi itu ya guys ya. Jangan lupa subscribe dan juga nanti kalau sudah mendekati rilis itu saya juga mau buat kayak job terbaik lalu first day ya apa aja yang harus kalian lakuin di hari pertama. Ini saya masih belum upload videonya. Sebenarnya udah jadi ya. Tapi saya belum upload karena ya masih jauh guys ya, masih 2 minggu lagi gitu. Misalkan nanti kayak H-3 atau H-4 itu saya bakal rilis videonya satu persatu ya, video pentingnya gitu. Contohnya kayak daily routine, apa aja yang wajib kalian lakuin di hari pertama, job terbaik. Nah itu nanti videonya bakal menyusul. Nah ini udah ada berapa video Tarislane yang udah rilis ya, 1, 2, 3 ya. Ini kalian bisa cek aja nih, saya udah bahas fitur trade, saya juga udah bahas kayak ini ya, dapat mon gratis dan lain-lain. Lalu di sini kayak apa namanya fitur-fiturnya ya, kayak no auto lah atau gender lock dan lain-lain. Udah saya jelasin semuanya ya, kalian bisa mampir aja di video-video saya gitu. Jadi buat kalian penasaran game ini ya, nah ini kayak seputar mountnya lah apalah tadi tuh yang seperti saya bilang tadi ya nih. Jadi mount kalian bakal rino selamanya guys kalau kalian nggak prereq ya dan nggak sampai 5 juta gitu ya. Soalnya mount-mount yang lain itu kemungkinan besar ya top up, dan ada berapa sih mount yang nggak top up tapi ya sama aja kayak kurang ya, kayak nggak gitu bagus guys. Udah guys ya, jadi itu aja videonya. Makasih buat yang udah nonton. Nah di sini kalian lagi-lagi jangan lupa subscribe biar kalian nggak ketinggalan video-video Tarislane berikutnya guys ya. Kalian juga bisa tanya ya, misalkan bang job ini OP nggak bang, job itu misalkan mainnya kayak gimana, gameplaynya kayak gimana, kalian bisa tanya ya ke di bawah gitu guys. Nanti saya bakal jelasin detail ya seputar Tarislane ini. Jadi kalian jangan lupa subscribe. Jadi makasih buat yang udah nonton, jangan lupa like dan subscribe, dan sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Bye bye.